Gimana Pak De? Ya. Kerjanya gimana? Lancar? Lancar kerja mah. Sawi mahal sekarang kan? Iya, lumayan lah. Tapi nyari brondol tadi dapat 3 karung. 3 karung? Iya. Lumayan nyari brondol dapat 3 karung. Iya, lumayan itu udah dapat. Kerja bangunan mandornya brengsek, duitnya susah nih. Tapi jualan kok susah ya? Enggak gajian. Sepi orang? Iya. Nah, ya. Jualan sepi memang. Sawit mahal Pak De ya? Sawit mahal, buahnya trek. Buahnya trek, iya. Oh, gitu. Pak, iya. Jualan sepi bingung jadinya. Cari brondol aja lah, banyak itu. Lumayan. Aku mau nyari brondol, cuma gak tau caranya Pak De. Nah, tinggal ngambil aja yang ada yang itu. Pinggang aku gak tahan. Pernah dulu diajak kawan, pinggang gak tahan. Aku mau ngambil brondolan gak tahan, nyamuk banyak. Kerja di bangunan, gak dibayar-bayar sama madornya. Jualan aku kayak gitu juga, ada macet. Iya, katanya bosnya belum ada duit. Katanya ngomong-ngomong di sini sering ada orang malak ya? Ya. Katanya iya. Iya. Oh, yang apa itu, ya? Yang banyak tato itu tuh. No. Orang mana itu? Orang seberang sana itu. Orang seberang malak nyampe sini. Kata ya, kawan-kawan dia. Iya, dengar-dengar ya. Orang dua katanya. Orang dua. Iya. Ya satu kurus deh kan, kecil. Nah, coba aja aku dipalak nanti. Ya, aku ajar nih nanti kalau ada ya, datang. Kalau malah kita ini ajar, kan ajarlah. Tamu ya. Kita. Iya. Kecil gimana ajar orangnya. Cuma tatonya aja yang banyak kok. Gak apa-apa, acara-acara. Biasa anak-anak sini sering dipalaknya. Anak-anak sini takut, yang melawan, ya. Tempat tatonya banyak. Kemana nih, Pak? Kemana lagi? Kita cari mangsa lagi. Ayolah, cari mangsa kita lagi. Apa lagi? Apa, cari masuk pasar apa kita? Pasar aja kita tengok di dalam tuh ada orang tengah ini. Biasanya kalau jam-jam segini tuh ramai. Ada tuh orang-orang jualan. Orang-orang dari pasar kan, anak-anak sana. Gimana? Ini pasti kalau orang-orang dari pasar belum datang itu. Udah datang, aku tengok tadi. Udah terlihat tadi. Ada orang berapa? Ada 3 gak salah aku tadi. Tiga. Yang satunya gendut. Yang gendutnya yang banyak duitnya tuh bang. Banyak gendut? Iya. Yang sekarang yang tua itu biasanya? Iya, yang tua itu banyak juga duitnya tuh. Yang tua udah datang juga? Iya, iya. Nah, ayolah kesana kita lagi, apa lagi? Iya. Nah, kita tinggal sebatang lagi. Kita bisa bareng-bareng. Iya, kita bisa bareng-bareng. Biar enak kita. Ayolah, nanti lah. Jalan-jalan kita kesana lagi. Udah ya? Iya. Udah lama sini? Ya bang? Baru bang. Dari mana ini? Dari sini aja. Yang bener aku tanya malah ngomongnya kayak gitu. Dari sini aja, gimana nih? Emang orang sini, dari sini aja. Jualan? Jualan apa? Sepi ya. Jualan. Ya. Bapak kerjanya apa pak? Saya kerja cuma ngambil brondol aja. Ya. Boleh aku duduk sini? Ya boleh. Gak apa-apa, duduk aja. Jualan apa? Kok gak ada? Ya, saya jualan di pasar, jualan aksesoris bang. Banyak sepi bang. Rokok bang, ambil aja satu bang. Kalau mau. Santai dulu bang, ini aja mas ini nah. Ini aja masih belum habis. Santai aja dulu. Ya, habis kayak apa deh? Kalau satu udah habis, baru tambah lagi. Ini tiap hari putar-putar pasar terus, enggak? Iya biasa, bang itu kerja kita kan tiap hari kerja kita jualan. Sekarang udah sepi-sepi jualan juga kita. Berarti ada duit itu bang? Ya, belanja ada duit. Abang ini gimana nih? Kita duit bang. Mau minta duit? Itu apa? Itu punya rokok, mau ganti kita punya rokok. Itu apa? Itu
kerja lah, kamu duduklah sini, kamu mau jelas-jelas lah. Kamu badan kayak gini, jadi preman pula kamu jadi ya. Hah? Belum tahu apa itu. Sampai ini, sampai ini berdua kami. Belum tahu. Jadi kamu ya, yang tatonya banyak itu ya. Tatonya aja yang besar kok. Coba datang sini lagi, kupatai tulang itu. Kita takut. Tatonya aja yang banyak tuh. Yang kecil urus apa itu?